Ya, Andy Reza dan rakan-rakan di Parlimen, terima kasih dari Bilik Berita TV RTM. Ketika ini saya bersama dengan penganalisis ekonomi Dr. Muhammad Zulkifli Zakaria yang akan berkongsi apa pula pandangan seorang penganalisis ekonomi terhadap pembentangan kajian separuh penggal RM ke-11 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri siang tadi. Jadi, 4 daripada 6 tonggak RM ke-11, lebih separuh daripada tonggak-tonggak dalam RM ke-11 ini menekankan aspek atau nilai manusiawi. Hanya 2 tonggak ke-5, ke-6 yang menekankan aspek pembangunan ekonomi. Jadi, kenapa ini berlaku, Doktor? Bukankah aspek pembangunan infrastruktur, prasarana itu penting sebenarnya dalam sesuatu modul ekonomi itu? Okay. Terima kasih. Pembangunan ekonomi sebenarnya memang tak dapat dinafikan infrastruktur, iaitu pembangunan fizikal. Yang sebenarnya dalam perancangan Malaysia ni, yang sudah-sudah sebelum ini, kita tertinggal dalam pembangunan manusia. Dan pembangunan manusia bagi 2. Satu, pembangunan diri insaniah. Yang kedua, keupayaan teknikal. Sama dari segi berfikir secara teknikal, mengguna sistem-sistem baru, mengguna internet, IoT ataupun 4.0. Jadi ketidakseimbangan pembangunan manusia inilah saya melihat kajian semula ini dibuat, dan wujudnya satu kekosongan, kelompang barangkali disebut, kelompang. Disebut ini bahasa saya lain sikit. Jadi apabila tidak dipenuhi ruang kosong inilah, maka wujud golongan-golongan manusia yang tidak tahu membawa nilai diri, dan akhirnya wujudnya corruption, wujudnya rasuah, ketirisan, dan ketirisan ini berlaku secara besar-besaran sehingga merosakkan ekonomi negara, sehingga menyusahkan kehidupan rakyat. Dan ikan, ya, kalau kita tengok ikan, buruk dia tidak daripada ekor, dia buruk daripada kepala, terus pada badan dan keseluruhannya. Jadi kepala ni penting. Jadi apabila disebut 4 perkara tadi, membina balik manusia, kemanusiaan, nilai masyarakat, tetapi diletak pada yang pertama sekali ialah tabik urus kerajaan. Sebab itulah kepalanya. Jadi bila dibaiki tabik urus kerajaan, maka rakyat yang kita baiki pun akan jadi baik. Saya percaya, Doktor, di negara kita segala-galanya ada. Cuma mungkin ada aspek yang tertinggal. Bagaimana kita nak mengoptimumkan potensi yang ada dalam negara kita untuk memastikan potensi-potensi yang ada ini dapat dicapai. Contohnya kalau dalam revolusi industri ataupun dasar negara mengenai industri ini, sektor pertanian kita, sektor perikanan kita, kita sudah ada sektor-sektor ini berpuluh tahun. Tetapi martabat sektor ini ataupun reformasinya itu sangat perlahan. Perlahan, rendah sekalipun. Baik. Terdapat banyak sektor di Malaysia ni, pertanian, perikanan. Dan pertanian pun banyak sektor, bahkan ruminan, tentang pemeliharaan haiwan ruminan kaki empat, terlalu rendah nilai dia, sehingga orang muda lari, orang generasi muda lari daripada industri ini dan tidak mahu lagi bersama sama daripada ayahnya lagi, datuk neneknya lagi, mewarisinya mereka tidak mahu sebab nilainya rendah. Dan ada juga setengah kawasan yang sepatutnya ditingkatkan dengan ayat 4.0 ini supaya nilainya tinggi. Kita lihat pertanian di Malaysia masih banyak ke belakang. Di kampung, di luar bandar, pertanian secara manual, siram, menanam. Sedangkan sekarang dalam ayat 4.0 dengan izin bahasa Inggeris, orang sudah guna drone menanam pokok getah dengan drone. Tanam padi, teknologi yang di Thailand sudah menggunakan satellite. Kita masih tahap yang kedua baru, iaitu menggunakan mechanical jentera, sedangkan menggunakan drone terbang mengambil gambar ladang mereka, sawah padi mereka. Dan bila drone itu kembali dimasukkan thumb drive ke dalam jentera menuai, jentera itu jalan sendiri. Kita tidak sampai tahap itu. Sedangkan di negara luar, di Eropah, di Australia even,
sudah sampai tahap tersebut. Jadi orang muda, petani muda, megah menjadi seorang petani. Kerana apa? Kerana pendapatannya tinggi. Bahkan kalau dilihat baik dengan baik di Australia, pendapatan petani lebih hebat daripada orang makan gaji macam saya. Ha, ini yang macam yang kita lah. Macam kita lah. Ha, macam kita. Menyeimbangkan. Ini satu lagi yang menarik perhatian kita. Menyeimbangkan pembangunan antara wilayah ini. Masalahnya, Doktor, bila disebut enam negeri tadi, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak, latar geografinya pun dah berbeza, sumbernya pun dah berbeza. Macam mana nak menyeimbangkan mengikut keperluan perbezaan ini? Kita ada disebut tadi infrastruktur, harus diperbaiki infrastruktur. Yang sebenarnya, setiap negeri ini ada kekuatannya sendiri. Contoh Terengganu. Kita tahu dia pelancongan dia bagus. Kelantan, mungkin sumber pertaniannya ada. Sabah, Sarawak, sumber perhutanannya ada. Tetapi infrastruktur tak diseimbangkan dengan sumber mereka. Di Terengganu pun tak sepadukan dengan infrastruktur. Apatah lagi dengan nilai kemanusiaan. Jadi saya berpendapat apa yang dibentangkan itu amat baik kerana dia memberi fokus mana-mana negeri yang saya tak kata kaya lah, tak kaya, kurang yang miskin sikit lah, terkebelakang sedikit. Maka mereka ini harus dibawa ke hadapan dengan memberi infrastruktur kepada negeri tersebut. Tetapi kepada rakyatnya, kita harus memenuhi nilai manusia, nilai tadi yang saya sebut, nilai kemanusiaan dan nilai keupayaan manusia. Dua tadi. Perubahan ataupun reformasi yang telah pun disuntik dalam RM ke-11 kali ini. Itu saja pandangan bersama dengan Dr. Zulkifli. Kita teruskan kembali bersama Ivan dan Farhato untuk meneruskan Nasional 8. Teruskan, silakan.